Paripurna ini adalah saat di mana saya dapat melaporkan pertanggungjawaban administrasi selama saya menjabat. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para ketua unsur, Kethar, beserta ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Pertiwi dan IKKT Pragati Wira Anggini yang selama ini tulus ikhlas membantu saya dalam menjalankan tugas organisasi dengan baik. Ibu-ibu pengurus selalu berdedikasi penuh tanpa pamrih, disiplin tinggi, setia dan bertanggung jawab, dan yang paling utama adalah selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendukung sepenuh hati sahabat yang sangat saya sayangi, Ibu Vero. Saya ucapkan selamat kepada Bu Vero sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi dan Bapak Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Pemeriksaan buku keuangan dan kekayaan Dharma Pertiwi dan IKKT Pragati Wira Anggini. Kami persilakan dengan hormat Ketua Umum Dharma Pertiwi dan Ibu Vero Yudo Margono. Saya berharap dengan kehadiran saya di sini akan membawa suasana kebersamaan yang telah dibina oleh Ibu Heti selama ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dharma bakti dan pengabdian beliau kepada Dharma Pertiwi maupun IKKT. Baik ide, pikiran, tenaga maupun waktu secara tulus dan ikhlas dalam membawa suasana organisasi Dharma Pertiwi dan IKKT dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebersamaan. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Heti, tentunya dengan cara yang berbeda. Saya akan meneruskan perjuanganmu, kakak saya, ibu saya. Terima kasih. Oleh Ketua Umum IKKT Pragati Wira Anggini yang terhormat Ibu Heti Andika Perkasa, kami persilakan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kesempatan saya mendampingi Mas Andika yang memulai karirnya 35 tahun yang lalu di Kopassus. Sekarang saatnya saya pamit meninggalkan rumah kita yang indah ini. Mendampingi suami saya memasuki masa pensiun. Saya mohon maaf lahir batin atas kekurangan dan kekhilafan saya, Mas Andika, Alex, Avina, Angela, Andrew, Arthur, Aliana. Salam sayang saya buat semua keluarga. Mungkin ini yang terakhir saya bicara di sini, Bu Vero. Utamakan keluarga, keluarga sehat, TNI kuat.